Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini yang penting yang pertama tahu. Setelah tahu baru muncul mau. Jadi kalau nampak ada orang tidak mau berarti karena tidak tahu. Kira-kira itulah passwordnya. Nanti kalau ada bapak ibu register sesuatu minta password 6 angka buat passwordnya tahu mau. Kenapa ibu mau nikah sama bapak itu dulu? Karena ibu tahu. Coba kalau tak tahu, kucing dalam karung. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu. Tadi saya kebetulan sholat di samping bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Ustaz, kata beliau, tadi saya sudah mau masuk ke Akramun Nas, tak jadi saya ke Akramun Nas. Kenapa pak? Ada orang ngasih tahu, ada Ustaz Somad di Masjid Nurul Huda. Artinya beliau kemari karena tahu. Berapa banyak orang di Akramun Nas sana tak tahu. Sesudah nanti jam 8 baru mereka tahu. Menyesal mereka. Pede kali Ustaz itu. Jadi tahu inilah yang penting. Ada orang di Pekanbaru ini, Buya, kata orang Pekanbaru, Buya, iko inyo kalau togak 20 juta sekali togak. Maksudnya ini orang kalau dia berdiri sekali berdiri 20 juta. Kata saya, apanya 20 juta? Karena kita tak tahu kan. Dari bawah sampai atas itu 20 juta. Sepatunya 6 juta. Itu sepatunya itu 6 juta. Celananya 2 juta. Bajunya 3 juta. Berapa dah? Sepatu 6 juta. Celana 2 juta. Baju 3 juta. 11. Jam tak dihitung. Jam tak dihitung, itu baru yang menempel-menempel saja. Belum lagi batu cincin. Sekali berdiri dia 20 juta. Sedangkan di Pekanbaru ini masih ada orang tua buta menyewa rumah cucu 3 anak yatim. Sewa rumah terancam 3 hari lagi mau diusir tuan rumah. Sanggup dia pakai celana 2 juta, baju 3 juta. Gara-gara apa itu? Dua kemungkinan. Entah tak tahu, entah tak mau tahu. Emosi Ustaz. Enggak. Jadi inilah yang diinginkan acara subuh ini, supaya kita tahu. Saya tak ingin nanti setelah mati di hadapan Allah dituntut, hai Abdul Somad, apakah sudah engkau beritahu orang Pekanbaru tentang berapa anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang susah? Orang Pekanbaru, bini-bini pejabat, kalau sudah musim libur pergi ke Jerman, pergi ke Amerika, beli tas kulit. Harga tas kulitnya itu cukup untuk menyekolahkan anak yatim sampai selesai S1. Gara-gara apa itu? Gara-gara tak tahu. Subuh ni dikasih tahu. Kalau dia tak datang kemari, ada rekamannya. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah ku sampaikan.
Tak juga dia bersedekah, celupkan dia ke neraka jahanam. Jadi kemarin malam saya di Lubuk Linggau, lama saya termenung, dapat kiriman. Ustaz Somad, tadi kami dari rumah orang fakir miskin, ini bentuk rumahnya, ini neneknya, ini cucunya. Lama saya termenung habis ceramah pas mau tidur malam. Ini nanti di akhirat dituntut kita ini kalau tidak menyampaikan ini. Lalu saya bilang, saya ada kesempatan subuh, nanti subuh Sabtu kita buat. Tapi saya tak mau ceramah, tak ada bahan, buatkan infokusnya. Nah, dibuatlah lambang. Itu bukan gambar daun pucuk pisang. Yang di bawah itu tangan memberi, meminta. Yang di atas itu tangan memberi. Itu gambar tangan itu. Tangan. Kenapa yang atas itu hijaunya lebih kuat? Dia berduit. Jadi kalau tak berduit itu pucat deh. Apalah cocok kata-kata yang singkat supaya diingat orang, Ustaz. Lalu saya buatlah apa yang cocok ni. Itulah saya pilih. Banyak sedekah, berkah melimpah. Banyak sedekah, berkah melimpah. Ini kata-kata yang umum. Nanti kalau kita mau men-share SMS, sesuaikanlah dengan keadaan orang itu. Misalnya dia mau apa? Nanti bagian tim, ibu, ini yang hadir di subuh ini semuanya akan menjadi tim ini. Setuju? Setuju. Giliran setuju, semua setuju. Segiliran ngasih duit, entahlah. Jadi nanti kalau Bapak men-share ini umumnya. Banyak sedekah, berkah melimpah. Tapi kalau nanti mau mengirim ke per orang sesuai keadaan dia. Kira-kira orang ini mau apa? Kita kan tahu dari keadaan dia. Misalnya dia mau mencalek misalnya kan. Maka kita buatkanlah robah ujungnya. Banyak sedekah jadi kesenayan. Sesuaikanlah. Misalnya orang ini apa yang cocok untuk dia? Kira-kira apa yang cocok? Banyak sedekah berbini muda. Istri pertama meninggal. Ibu mau marah kan? Jadi boleh berkreasi. Yang penting awalnya banyak sedekah. Nama besarnya Riau bersedekah. Kenapa kita bawa Riau? Walaupun nanti program ini internasional, tersebar ke seluruh negeri, kan ada anak Riau yang sekolah di London kan? Ada kan? Saya baca beritanya, berita Pak Gubernur memberi izin acara di Alam Mayang. Kan datang wartawan, kenapa Bapak Gubernur memberi izin acara di Alam Mayang? Kata Pak Wan Tamrin, datang uang kampung awak ke kantor gubernur, tamat dari London. Tentu kita bangga, kata Pak Wan Tamrin. Langsung kami kasih izin. Rupanya homo. Akhirnya dibawanya artis dari London. Ribut semua. Itu asal-muasal cerita itu. Nanti datang anak-anak Riau yang sekolah di Amerika, di Jerman, di Perancis. Dibawanya Riau bersedekah. Apakah kita hilangkan nama Riau? Tidak. Tetap kita bawa Riau. Supaya ada ikatan emosional Riau. Bangga tak menjadi orang Riau? Bangga. Apa tak bangga? Pipa besar-besar. Pipanya jo. Duitnya diambil orang. Makanya kita perjuangkanlah orang Riau yang akan mengambil minyak kita itu nanti untuk anak-anak Riau, insyaAllah. Siap? Siap. Takbir. Tinggal nunjuk nomornya jadi. Coblos nomor gitu. Belum lagi. Dah, kita lanjutkan. Tak pula jalan.
Panti Asuhan Perempuan dan Balita Pajar Harapan. Pak Yazid, ya, kata Pak Yazid, kenapa Pak Yazid membuat panti? Itu pertanyaan saya. Kenapa Pak Yazid membuat panti? Pak Yazid ini bukan susah. Anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran. Kira-kira kalau ada orang anaknya Fakultas Kedokteran, susah apa kaya? Kaya. Bukan senang Fakultas Kedokteran, membeli jarum suntiknya aja tak ada duit kita. Kenapa Pak Yazid buka panti? Apa jawaban Pak Yazid? Belinang air mata saya waktu dengar jawaban Pak Yazid. Saya ni anak panti, Pak Ustaz. Pak Yazid itu anak panti, Panti Asuhan Muhammadiyah. Tapi Ustaz, Panti Asuhan Muhammadiyah hanya menerima anak yatim saja. Sedangkan yang datang ke panti kami, datang mahasiswi membawa kotak. Isi kotak itu bayi. Dari mana dapatnya bayi? Tahu sendirilah. Asik berbonceng-bonceng, ah, datang bayi. Yang membelikan Honda siapa? Ayah dari kampung. Yang mengirim duit, emak. Tunjuk ajar tak ada. Tak pernah dinasihati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng masuk angin. Lahir anak, malu balik kampung. Dititipkan ke Pak Yazid. Pak Yazid, ini anak saya titip. Nanti saya ambil. 5 tahun tak diambil-ambil. Nah, tinggal anak. Ada satu nenek, malu punya cucu. Karena menantu tadi susah. Akhirnya malu aku punya cucu, pergi campakkan. Dicampakkan, buang. Padahal itu manusia, buah hati belayan jiwa. Maka di sini, nanti Bapak Ibu pergi kemari, nama panti asuhannya Pajar Harapan di belakang Koki Sunda. Banyak yang mau ke sini tak jadi, singgah di Koki Sunda. Makan di situ. Rupanya orang ini kalau udah kenyang lupa orang susah. Kalau kenyang balik, singgah nanti ke sini. Tapi kita ini tak punya waktu banyak. Oleh sebab itu maka inilah acara ini nanti di share videonya. Jadi di setiap kecamatan ada tim-tim kita untuk mencari nanti rumah per rumah, menengok, memberitahu. Nanti dibuatkan grupnya, ditengok videonya, laporannya nanti akurat. Sekarang kita krisis kepercayaan. Iya kalau duit ini sampai, kalau tak sampai, nah, insya Allah terpercaya. Tapi tanggung jawab saya berat juga ini. Kalau sampai duit ini hilang, saya dituntut orang. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Pajar Harapan, Jalan Jenderal Sudirman, Tengkerang Tengah, Pekanbaru. Untung Pak Tas sembahyang tadi berbunyi. Baik, lanjut. Tengoklah. Anak-anak bayi tak berdosa. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tak ada anak zina. Tak ada anak hitam berdosa. Jangan kau pegang anak itu. Itu anak zina, itu hitam tangan awak esok. Tak ada, semua anak itu suci. Makanya Bapak Ibu yang datang nanti ke sana jenguk, saya tak bisa menjenguk Pak Ustaz. Inilah guna lembaga ini. Yang tak bisa menjenguk nanti dikirimkan gambarnya, videonya, catat nomor HP ini semua, di share. Nanti kita punya websitenya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada grup WhatsAppnya. Tengok gambarnya, perhatikan, menyentuh hati. Tidak lagi ada alasan tidak mau karena tidak tahu. Karena pagi ini kita sudah mencari tahu. Yang di luar ada layar? Ada. Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, jangan sampai nanti yang di luar merasa, ah kami tak tahu. Pokoknya subuh ini tak ada alasan, semua tahu. Karena sudah menengok layar semua. Tengoklah anak-anak tak berdosa. Anak yang mengalami gizi buruk, malu kita orang Riau. Minyak di bawah, minyak di atas. Kalau mau turun pesawat di Riau, nampak hijau bawah. Pokok sawit sama gotah.
Untayan zamrud katulistiwa gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat dia Pak Ustaz, Pekanbaru itu waktu mau mendarat di Sultan Syarif Kasim II hijau. Iya, punya siapa Pak Ustaz? Entah. Karet entah punya siapa, gotah entah punya siapa, sawit entah punya siapa. Gedung yang tinggi itu tak tahu. Yang punya kita mana? Lote. Bukan saya menyepelekan ibu yang jual lote, halal. Tapi kita ingin tanah ini punya kita, jangan diambil korporat perusahaan besar 0,01% lah yang diberikannya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang adil memberikan hak Riau untuk Riau. Salah seorang anak warga Jalan Bina Karya Panam Pekanbaru mengalami gizi buruk. Ayah bekerja sebagai kuli bangunan lepas, sedangkan ibunya kerja sebagai cleaning service. Anak ini bersama 3 saudaranya yang lain tak bisa menikmati makanan cukup gizi. Mereka tinggal di rumah berukuran 4x4 meter yang hanya memiliki 1 ruangan. Hai ibu-ibu Dharma Wanita, hai bini-bini wali kota, hai bini-bini bupati, hai bini-bini gubernur, tengoklah ini. Ustaz berani ngomong gitu sekarang? Entah. Saya sejak jadi capres ni, dulu saya takut nyebut bini gubernur, bini bupati. Sejak di lambung-lambung kan orang ni kecil aja rasanya. Mudah-mudahan mereka tak tahu. Tak juga mereka sampai ke telinga mereka ini, entahlah. Inilah guna acara ini. Nanti tolong rekaman adik-adik ini potong yang cakap saya keras tadi. Hai bini bupati, hai bini wali kota. Potong, masukkan ke Instagram. Masuk ke telinga mereka. Mudah-mudahan pas pula ada yang mutar itu waktu mereka rapat di kantor kan. Kita liburan ini kemana? Ke Jepang apa ke Jerman? Gitu. Hai bini bupati. Tengok ke? Adalah tersentuh bini-bini pejabat itu. Karena begitu kata Ustaz Somad, maka kita tak jadi berangkat, kata ketuanya. Ketuanya setuju. Yang anak-anak buah, kantih Ustaz. Tak jadi awak. Mudah-mudahan Ustaz tu mati toga. Tak apa-apa, yang penting ini sudah sampai. Betul? Amin. Amin. Banyak pula yang amin ya. Tim Riau Bersedekah mengunjungi kediaman anak yang mengalami gizi buruk. Sulung dari keluarga ini putus sekolah. Anak yang sulung, anak yang pertama putus sekolah untuk membantu adik-adik mengambil upah cuci. Menjadi buruh cuci bu. Anak kita, pandanglah mereka sebagai anak-anak kita. La yu'minu ahadukum, kalian tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Jangan alih dulu. Tengoklah. Tapi tim-tim Riau Bersedekah ni tak pula yakin kita tengok gaya. Baju mahal-mahal akan datang dengan orang susah pakai baju-baju yang susah. Tengok baju saya, mana pernah saya pakai baju-baju mewah. Ada duit saya beli baju kan? Tak ada. Peci ini hadiah dari Aceh, makanya 4 rencong. Mana berani orang ngejek saya sekarang. Baju ini dari Pak Jenderal Abdul Karim. Waktu dia tugas jadi Danrem. Kapan saya bisa jumpa Ustaz Somad? Besok subuh di Masjid Agung An-Nur. Datanglah saya. Sampai di Masjid An-Nur, jumpa silaturahim. Saya sudah lama jumpa Ustaz. Yalah Pak. Habis itu diutusnya stafnya datang ke rumah. Staf datang ke rumah mengambil baju saya. Saya sudah takut ni, jangan-jangan intel ini. Dia ambil baju saya rupanya untuk mengambil ukuran. Diukurnya, dikasihnya saya baju 7 biji. Ini salah satunya.
Suka pula saya baju ini. Rupanya baju yang dikasih orang ikhlas itu suka kita masang. Oleh sebab itu maka inilah amal yang tetap mengalir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok berebut Bapak mengisi duit-duit kota. Jadi kok tengok warnanya abu-abu. Itu baru DP-nya aja Pak Ustaz. Mengaji kita udah lama Bapak Ibu. Kita udah lama mengaji di Pekanbaru. Dr. Mustafa Umar pulang dari Kuala Lumpur tahun 2006. Sekarang udah berapa tahun? 12 tahun Dr. Mustafa Umar sudah mengajar tafsir. Tak lama sesudah itu pulang pula Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih. Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih, 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 Fikih. Dr. Mustafa Umar tafsir, 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 tafsir. Barulah pulang Dr. Zulhendri Rais membawa hadis. Kajian hadis bersanad subuh Sabtu. Apa arti bersanad itu? Dari Dr. Zulhendri Rais naik sanadnya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sanadnya dua. Dari timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sampai sanadnya kepada Imam As-Sakhawi. Sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai kepada Imam Nawawi. Sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i mengambil Malik bin Anas. Malik dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari Abu Zinad. Abu Zinad dari Al-A'raj. A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belajar hadis subuh Sabtu di masjid ini, bersambung sanadnya dari mulut ke mulut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang belum juga datang kemari? Karena tak subuh ni saya kasih tahu. Menyesal yang selama ini tak datang. Untung Ustaz Zulhendri itu masih hidup lagi. Bayangkan kalau meninggal dia putus sanad, hilang satu mulut. Karena hadis diambil dari mulut ke mulut. Mulut Nabi turun ke sahabat, mulut sahabat turun ke tabi'in, mulut tabi'in ke tabi' tabi'in, dari tabi' tabi'in ke imam mazhab, dari imam mazhab ke imam mujtahid, sampailah ke Syekh Ali Jum'ah, sampai ke Ustaz Zulhendri, sampai ke masjid ini. Sami'tu, aku dengar dari telingaku ke mulutnya langsung. Bukan baca buku. Orang yang baca hadis dari buku namanya suhufi, mengambil dari kertas, bukan dari mulut. Di sini kajian hadis bersanad. Masalah ilmu Pekanbaru ini sudah khatam, selesai. Kaji kita subuh ini tak lagi ilmu. Anak yatim, fakir miskin, orang susah. Tim Riau bersedekah. Oke, kita lanjutkan. Itu apa? Itu bukan golak. Memang tak begigi. Pasangan suami istri lansia. Lansia itu bukan nama bini dia. Lansia itu artinya lanjut usia. Banyak namo-namo yang awak sangko elok, upunya tak elok. Resti, upunya resiko tinggi. Lansia, lanjut usia. Siapa yang menolong mereka? Anak tak ada, suami meninggal, istri sudah lama mati, hidup sebatang kara, tinggal dari sisa-sisa makanan orang, orang lain tak tahu. Maka subuh ini dikasih tahu. Di setiap kecamatan ada tim surveinya, ada mengontrolnya. Kalau sampai kita biarkan mereka, dosa orang yang mengaji bukan tak sholat. Dosa orang yang sudah tablik akbar bukan tak puasa sunat. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyrok, sholat awabin, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Masjid An-Nur penuh. Begitu datang, sholat sunat taubat. Habis itu, sholat sunat hajat. Habis itu, sholat sunat duha. Habis itu, sholat sunat tasbih. Sering, sering dilakukan di An-Nur kan? 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada sama pilek. Tak usah cerita masalah sholat sunat. Orang Pekanbaru paling hebat. Itikaf 10 malam berserak tisu menangis. Ya Allah. Giliran lewat kota 2000 perak.
Jangan jadikan agama sebagai opium. Tahu Bapak Ibu opium? Candu, penenang. Pelit, kedekut, bakhil, duit tak mau keluar. Duit pergi untuk maksiat, buat dosa. Giliran menangis acara pengajian, ngaji. Astaghfirullah Rabbal baraya. Oh, saya kalau mendengar ceramah Pak Ustaz tadi hancur hati saya, Pak. Dah habis. Itulah orang kecanduan agama. Agama hanya sebagai pelipur lara penenang jiwa, tapi tidak memberikan efek sosial. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, anak tak sekolah tetap tak sekolah. Itu beda kotak Riau bersedekah dengan yang lain. Kotak Riau bersedekah warna hijau daun. Kalau orang yang adrenalin sedekahnya bangkit, setiap menengok kotak warna hijau daun, bangkit semangat sedekahnya. Tapi kalau orang yang pelit, asal menengok warna hijau daun, mulai tak normal jantungnya. Gimana perasaan Bapak menengok hijau daun? Saya terus terang berdebar jantung saya. Kenapa dibuat warna hijau? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak nengok warna hijau. Itulah makanya kubah makam Nabi itu warna hijau, karpet warna hijau, jilbab ibu itu warna hijau, tirai itu warna hijau. Tengok, tirai MDA di belakang warna hijau. Karpet ini warna hijau. Pun warna hijau. Batu cincin saya pun warna hijau. Sepeda. Dan bersedekah pakai warna merah. Mula hijau. Hijau 20,000. Merah lah. Pak Dayat dan istrinya tak mampu bekerja. Mereka makan sekali sehari. Hasil menanam ubi. Cangkul-cangkulnya belakang rumah, cucuk batang ubi. Itulah yang dimakan. Pak Dayat sampai tak mengenakan baju karena hanya memiliki beberapa helai saja. Mereka memiliki 4 orang anak, tapi tak ada yang mengurus mereka. Mereka tak punya rumah hingga harus menumpang di rumah salah seorang dermawan. Ibu balik dari sini, buka itu lemari, ambil baju-baju itu, antarkan ke sekretariat Riau bersedekah. Untuk apa baju sampai 3 lemari? Ustaz Somad kan setiap pergi daerah banyak dapat sarung cap Wadi Mor. TV One memang beda. Jadi waktu saya ceramah, datanglah seorang, Ustaz Somad, kasihlah Wadi Mor itu. Untuk apalah di mari Ustaz banyak-banyak? Emosi saya. Dituduhnya saya menumpuk kain Wadi Mor. Rasa mau saya bawa dia ke lemari, saya mau saya buka. Dalam lemari saya itu kain tak lebih dari 4. Jadi yang berbuntal-buntal dikasih Wadi Mor tak pernah sampai ke rumah. Asalkan dapat, bagi habis. Bagi habis, tak pernah habis. Baju-baju, baju koko, baju gamis, baju ini habis, tak pernah. Untuk apa simpan? Untuk apa simpan? Mau bawa mati. Bukan dibawa mati. Peci tinggal, baju tinggal, celana tinggal. Tapi jangan pula dibagi semua sampai awak tak ada. Tinggalkanlah agak 4 potong, agak 5 potong. Ini simpan. Kalau dipeturutkan hawa nafsu ni, Bu. Ustaz udah 3 kali nyebut ibu ya. Ibu, kenapa ibu? Ibu ni yang suka menumpuk-numpuk. Bapak tu ikut aja. Memang dia takut. Ikatan laki takut bini. Maka jangan banyak-banyak. Balik dari sini langsung. Jangan sarapan dulu. Karena kalau udah sarapan hilang kaji tadi. Begitu balik, buka, masukkan, bagi, kasih. Jangan simpan banyak-banyak. Tak ada gunanya simpan. Kita mati tinggal itu semua. Dicampakkan anak ke Sungai Siak. Habis. Lebih baik kita sedekahkan. Begitu datang tim dari Riau bersedekah. Sebentar ya, Nak. Ini tim ini nanti anak-anak muda ini. Bu, kabarnya ibu banyak pakaian. Bapak, ya tunggu sebentar ya.
Setengah jam anak muda tu menunggu ibu tu membungkus. Disangka banyak kain, rupanya memilih mana yang paling lusuh. Antumidu fi, ada orang-orang yang bersedekah kalau dia mencari pakaian. Antumidu fi, biji matanya pun ditutupkannya saking tak sanggup menengok kain tu. Dia pun tak mau nengok kain tu. Itulah dibagikannya kepada orang lain. Kalau kau kasih baju, kasihlah yang paling bagus, yang paling berkualitas, yang paling kau suka. Itu yang kau kasih. Itulah yang diterima Allah. Lan tanalul birra. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang kau kasih itu yang paling kau suka. Kasihkan baju ke Pak Dayat. Kasihkan kain. Kasihkan selop sepatu. Ini orang-orang kaya ini ada satu lemari khusus isinya sepatu. Sepatu yang paling banyak di dunia ini punya bini presiden Filipina, Imelda Marcos. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal sepatu-sepatu. Nah, bapak-bapak balik dari sini, tinggalkan sepatu gak dua biji. Yang lain tuh bagikan, kasih ke bapak. Nanti kita akan cari lagi siapa-siapa yang perlu sepatu, baju. Terus.